ini dia guys, Pershing Square-nya udah nyampe. Saya sekarang lagi nyari red line katanya, atau garis merah yang menuju ke arah Museum Madame Tussauds daerah Hollywood. Di sini ada red line, di sebelah sana juga ada red line. Jadi masih bingung saya. Kayak gini lah guys, kalau dalam perjalanan kadang memang harus prepare lebih baik untuk menghemat waktu. Ya ini guys yang ke arah Hollywood. Jadi ambil ini aja. Paling nanti kesasar balik lagi. Untung nggak banyak orang di dalam. Oke. Okay, here we go. Nah ini dia bus yang saya naikin guys. Arahnya memang pas ke arah ke sini, Madame Tussauds Hollywood. Ternyata berangkat jam 11, nyampe nya sekitar 1,5 jam. Oke, ini dia Madame Tussauds. Fast and Furious. Nah ini dia pemain Fast and Furious. Bukan lilin kalau yang ini. Di dalam yang lilin. Ini King Kong guys. Mantap juga. Nunggu antrian. I have tickets. Yep. Alright, and you'll show the Marvel 4D at the end. Take the elevator to the third floor and follow the signs that stairs down. Okay, thank you. Nah, ini sudah mau masuk ke Madame Tussauds. Ayo, siapa yang gak kenal dengan ini? Kayak real gitu deh. Ini salah satu kesukaan saya, show-nya. Satu ini Obama. Tinggi sekali.
pemain James Bond. Charlie Chaplin, komedian. Oh, di sini cowboy. Nah, ini Dracula, House of Horror. Kalau malam-malam serem juga ini guys ya. Masuk Marvel di 4D. Oh ya. Ini mau nonton Marvel 4D. Tinggal ngambil ini. Ya.
yang ngambil ini guys. Guys, nggak nampak. Mantap. Akhirnya selesai ya sininya. Pertunjukannya. Thank you. You too. Oh, from here? Oh, thank you. Oh, di Marvel. Marvel. Saya paling suka filmnya mereka. Captain America, Stark. Ah, saya kurang ingat, saya enggak ingat namanya. And of course, Spider-Man. Okay, akhirnya selesai guys. It's time to exit. Okay, semuanya selesai.